Hello guys, sekarang kita berada di Helios Smart. Okey, sebelum kita tengok kawasan sekeliling ni, apa kata rakan-rakan semua, kawan-kawan semua, share, subscribe, like, kita gratis. Komen di bawah. Okey, terima kasih Ustaz Abilu. Check it out. Tuan dan puan-puan mengumumkan ketibaan Fadil Ustaz Abid Liu. Berikan tepuk tangan kepada untuk Ustaz Abid Liu. Satu kampung saya bayangkan saya siap macam 10 keluarga perlukan food bank yang tu, yang lain-lain ni macam biasa, kita macam biasa. So nak masuk ke depan pasaran yang umum ni, saya fikir macam saya siapa pun, walaupun kita dah, saya tengok kawan-kawan saya, maksudnya walaupun dia bos-bos mana pun, bila minta quotation minta 10, dia mesti tengok yang paling murah, yang sifat manusia begitu. So kita tak boleh nak suruh orang-orang yang mungkin sederhana atau susah nak suruh pilih barang yang lebih mahal. Tak, memang tak rugi pun sebenarnya. Sebab tu saya tengok walau mana-mana orang-orang yang maafkan daripada jauh-jauh mereka berniaga, selalu boleh pergi lebih jauh. Sebab itulah dia maksudnya kita kena bersaing secara sehat begitu. Dekat sepuluh dalam sebulan ni. So saya niat bulan depan pada 10 lagi. Dan doakanlah, saya sebenarnya ada nak buat dalam 100 lagi satu dekat ni. Sepuluh tengok, dia bertekan dekat mungkin KL. Tapi yang saya suka dekat sebab kami punya kilang apa isi kat Bangi, mungkin dekat kaji sebelah sini Seremban ada sikit berlaku. Kalau pergi tempat lain, contoh dia fikir nak pergi Johor Bahru, mungkin buat satu DC kat situ, sekali buka kena ada macam 20. So dalam masa terdekat lah, orang kan, tapi 20 masa terdekat. Sekarang 10 dah siap, 10 dah biar dekat. So kan, kalau biarlah lancar kan. So dari segi harga, dia akan berkekalan ataupun? Harga, so Sabtu Ahad ni, dalam ni pun ada harga-harga satu dua barang yang safe. Kalau orang tengok pun ada yang lebih pada orang lain 10 sen, 20 sen, ada 30 sen. Sebab kami ada separuh barang sampai lewat sikit, kita tak sempat nak betul-betul nak tahu harga berapa daripada mereka bagi. So hari Senin Selasa ni, kita update balik harga-harga supaya sentiasa. Niat kami memang nak paling kurang sama dengan orang-orang yang mana-mana yang murah dalam Malaysia ni, atau kurang sikit daripada mereka. Terima kasih semua. Terima kasih banyak Ustaz. Nestle Misi Dolce Gusto, beri tepukan kepada untuk Nestle. Apa orang kata yang tak keluar, beri tepukan kepada untuk Nestle. Alright, terima kasih dapat misi. Ustaz Abid, teman-teman Ustaz Abid, Kati ni orang yang pertama Ustaz datang bantu pagi ni Ustaz. Selepas subuh dah sampai, beri tepuk tangan untuk Kati. Masya Allah. Terima kasih Kati. Sedangkan dia bergerak naik slim, Milo masih lagi tukar lori. Tukar lori Milo. Okay, 1, 2, 3.
Kalau tak nampak sini boleh. Nanti nampak pakai kaki je kan. Alright. Akak kita yang bertuah, alhamdulillah. Alright, terima kasih beri muka untuk akak. Akak Jamilah kita ni. Tak tahu nak mampu buat ya. Ini antara orang yang awal-awal ya, datang bersama dengan datang lagi tau. InsyaAllah, tanya itulah pembeli pertama yang kata tak menjadi sejarah. Okey, selain Mido dengan SJ, kita ada juga gerai-gerai yang berniaga depan ni. Jom kita cek dulu. Tak. Kita ada jual rojak cendol. Tengok, ini dia punya owner, rojak cendol. Cendol santan sawit lah. Santan sawit. San? Sawit. Santan sawit ah, bukan santan biasa. Okey, kita tengok. Kita ada kuih keria depan ni. Siapa yang nak cari kuih keria boleh datang depan Idu Smart. Kerianya comel-comel. Mimpi sedap. Ni dia tengok harga dia. Contohnya, okey. Dan ke atas iaitu barang-barang. Ya, siapa yang dah jalan-jalan dah harga panas sini. Inilah raya air. Harga ni. Air apa ni? Cek ni kan. Ni dah ke. Ha, ni. Tajuk. S3J. Ya, nama dia orang. S3J. Biasa kita ada dijual sebab tiga. Selain kat sini, selalunya dijual. Boleh tanya dia punya owner sikit. Jangan-jangan. Saya dekat sini. Tanya awak buka kat mana tempat dia? Buka depan Masjid Al-Azmah. Dekat? Depan Masjid Al-Azmah. Ah, depan Masjid Al-Azmah kat Jah. Sini je lho. Okey. Siapa nak cari air, ada air jagung dengan air ni, boleh cari. Dekat sebelum tiga air jelung. Okay, terima kasih kepada Ayanda Rani Gulu yang sudi bersama. Mungkin ada ucapan sikit kot. Kita nak bagi bercakap sikit lah. Biasa Ayanda ada bercakap. Mbak Amir, kamu dulu kan kita bercakap sikit ucapan mungkin daripada Ayanda kita. Boleh masuk, boleh masuk. Tangan tu yang mahal tu. Okay, Ayanda mungkin ada ucapan sikit ke? Tak, buat sekali. Oh, dah lama. Macam eh. Mungkin Ayanda ada ucapan sikit ke untuk Ilu Smart, mungkin kata-kata semangat. Nyanyi sikit kan? Tapi merindukan nyanyian suara lunak ya. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harkat mari disukun. Terima kasih yang berbahagia yang punya Ustaz Edinio. Semua tak kuasa, tak kuasa. Terima kasih sound system yang baik, DJ yang baik, yang luar biasa. Terima kasih kepada seluruh pembeli-pembeli. Tepuklah sikit. Allah, dia orang turut juga. Cuba angkat tangan sikit, tengok. Angkat tangan sikit. Semua sekali, pembeli. Ya Allah, Alhamdulillah. Inilah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Ini apa nama Elius Smart di Kajang semalam di Wangi. Ayah tak pernah datang ini, alhamdulillah dengan izin Allah sampai juga. Ini gerakan hati, tuan-tuan. Gerakan hati untuk tak betul.
terima kasih lah, bersyukur. Kita sokong lah benda yang baik. Benda yang baik kita tetap sokong. Yang tak baik pun kita sokong juga. Sokong lah, import lah. Okay, terima kasih semua. Ayah, satu lagu ya. Oh, lagu ya? Ha. Satu lagu ya? Satu lagu ya. Andai kau tepuk sikit untuk ayah. Jangan lagi usah bersedih. Oh. Don't give up apa yang terjadi. Pasti kejayaan menanti. Yeah, yeah, yeah. Keep it down. Just the road to hold. Don't give up. Usahamu harus digila. Percaya diri. Ayo wake up, wake up, wake up. Pasti berjaya. Andai kau terus berusaha, jangan cepat putus asa. Sekarang mimpi kan jadi nyata. Pasti berjaya. Andai betul landasannya, setiap masalah ada jalannya. Asalkan kau terus keep it up. Don't give up. Kan ayah seorang tentera, jajah singa ayah lempang saja. Jangan takut, pasti berjaya. Yeah, 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 harus berani. Karena kita wira Malaysia. Gagal sekali bukan selamanya. Kau malas ayah repot saja. Okay, itu je lah pasir. Karena bayar lagu habis kan. Ha, terus bukan untuk ayah. Baik, kulit. Ada tanya semangat untuk saya. Itu tadi tu, DJ. Nama dia Keep It Up. Oh, siapa reka lagu? Ayah cipta lagu ni. Yang tu, siapa kenal? Nama depan dia, Lolok tu. Ha, Lolok, Lolok. Bukan Lolok. Lolok je. Yang belakang. Lolok dah arwah. Ini Kulup lah. Oh. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Berikan tepukan kepada kita. Ayah Rani Kulub dan tim-tim mula. Terima kasih ya. Jam cantik ya. Tak tahu mana satu jam. Kalau ayah pakai jam ni Ustaz. Orang takkan kata jam ni mula. Ustaz gagak bangun. Gagak je. Ibu bilang ibu. Berapa Ustaz kata jam ni? Berapa dik jam ayah ni? Jawab nanti kan kena tongkat kan. 8,000 lah. Bang, baru bang, orang lama. Lebih kurang 5,000. Sebenarnya hijau ni Ustaz. Ya Allah. Bila Rani Kulub pakai semua barang mahal-mahal. RM10 Ustaz. Dekat kabut. Kabut sel? Kabut sel. Ya. 3 jam harga RM5. Oh. Jatuh, apa pergi jatuh. Jauh pun tak betul. Betul tak? Jawa beli pun tak betul. Tak apa ni. Jawa panjang ni tak ada ke macam ni. Tak kena action masa tengah. Ya musuh tengok ah. Musuh tengok, oh dia takut. Padahal apa benda yang ada. Percaya pakai benda ni kan. Orang tengok tu, wow, ada bomoh. Benda saja, buat action je. Terima kasih, itu je lah. Terima kasih Ustaz ya. Okey, terima kasih kepada Ayah Rani Kulub. Berikan tepukan kepada buat ayah yang sudah ziarah di Ilir Semak Kajang. Orang-orang Kajang, ayah. Beri tepukan kepada untuk Rani Kulub. Terima kasih. Jadi makcinya tu dah pasal berapa tu? Kalau kaki tak berhenti tu, nak menghentikan kepada Ustaz. Jadi kaki tak berhasil. Jadi kita tahu lah.
Okey, hari ini kita bersama dengan salah seorang staff Hilio Smart. Jadi kita boleh tahu sikit cara-cara ataupun konsep apa Hilio Smart ni sebenarnya. Okey, sebenarnya apa konsep Hilio Smart ni? Dia seperti ada kecaman ke, Tesco ke benda? Okey, sebenarnya kita punya Hilio Smart ni berkonsepkan mini market lah, yang mana bukan hypermarket. Kalau kita tahu hypermarket ni macam Giant, Tesco, so kita orang berkonsepkan mini market macam 99 Big Mart lah. So barang-barangan dia pun lebih kurang sama lah, macam tu. Okey, sekarang ni mungkin ada yang nak tahu, adakah dekat sini kita boleh buat pembelian secara online atau macam mana, ada perhantaran di rumah bagi mereka yang tak boleh pergi ke? Boleh berterangan sikit. Okey, buat masa ni kita cuma buat secara walk-in secara kedai lah. So untuk pembelian secara online ataupun macam delivery ke apa tu, masih dalam proses dengan pihak management. Okey, maknanya tunggu update lah. Mungkin masa-masa depan akan ada lah. Pembaruan dalam kita punya kira macam perancangan akan datang, memang ada. Kalau boleh kita orang macam nak menggunakan Foodpanda punya delivery ke ataupun Grab ke, macam tu. Tapi itu masih dalam kita punya ni lah, modus operandi kiranya. Okey, saya lihat hari ni ada beberapa harga promotion. Adakah hari-hari lain harga promotion ni akan ada ataupun hari ni saja? Okey, untuk harga promotion iaitu kita ada 6 item saja. 6 item ni semua kita akan cuma buat untuk grand opening sahajalah. So bila, dan harga promotion ni limited untuk 300 yang pertama sahajalah. Kalau 300 pertama tu dah habis, dia akan kembali kepada harga asal. Okey, maknanya 300 unit yang pertama saja yang kita yang di sini jual lah untuk harga promotion tu. Kalau lebih tu kembali ke harga asal. Ya, betul. Okey, dia dibuka pada jam berapa dari jam berapa? Okey, Hilio Smart ni akan dibuka daripada pukul 9 pagi sampai ke 10 malam setiap harilah. Maknanya tak ada tutup lah, memang setiap hari buka. Ya, betul. Kecuali ada mungkin public holiday, setiap public holiday yang akan tutup lah. Itu akan diberitahu lah. Tapi untuk setakat ni memang operation business kita akan start daripada pukul 9 pagi sampai pukul 10 malam untuk setiap hari. So boleh tak bagi link Facebook ataupun apa-apa channel untuk orang follow update daripada Hilio Smart ni sendiri ataupun Facebook Ustaz Hilio sendiri? Okey, boleh. Okey, kalau macam nak tahu apa-apa berkenaan dengan Hilio Smart, korang boleh layari tengok kita orang punya IG, iaitu Hilio Smart, Facebook juga Hilio Smart. Kalau untuk lagi tahu lebih lanjut, boleh follow untuk Ustaz punya page dekat IG, ataupun sebab Ustaz pun akan juga tunjuklah untuk berita-berita pasal Hilio Smart punya itu. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih kerana memberi kerjasama. Okey, kat sini kita dapat tengok sikit. Ini cendera mata. Cendera mata daripada pihak pembeli lah. Ya, betul. Okey, saya rasa buat sini itu saja. Nanti kita tengok apa ada yang lain. Okey, terima kasih ya. Terima kasih. Okey, kita bersama dengan Kak. Nama je? Tan. Cik Tan? Intan. Cik Intan. Macam mana dengan mata dalam dekat dalam kedai tu? Dalam kedai tu, saya rasa macam dia, saya semalam pergi dekat Bangi. Okey, semalam pun juga dalam tu dia macam tak selesa. Sebab apa? Dia punya orang closet sempit. Terutama dekat kaunter pembayaran. Sebab dia ambil dua side. Bila orang yang nak masuk, orang nak keluar, orang nak bayar. Jadi dia punya side dekat pembayaran tu terlampau sangat. Ini kira orang kata komen yang positif lah untuk penambahbaikan. Ya, kalau boleh di situ ada perubahan sikit lah kalau boleh. Sebab apa? Untuk keselesaan. Dah kita di dalam ruang kereta dah panas. Waktu bila kita waktu nak bayar pula pun panas lagi. Macam harga dia macam mana? Harga okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, berpatutan lah. Ya, memang berpatutan. Harga alhamdulillah. Okey. Tapi okay, tentang keadaan tu yang saya membuatkan saya dekat Bangi semalam pun merasa macam tu. Kita nak bayar, orang ni tolak. Lalu sikit. Jadi tak selesa lah kan? Mungkin sebab saya baru nak lanjut. Lagipun mungkin dia baru dia tak plan lagi tu kesesuaian pelanggan. Betul. Untuk nak membayar sebab kaunter kiri kanan. Kalau kaunter sebelah aja dia boleh adjust. Kita boleh lalu. Mana untuk keluar, mana untuk masuk kan.
mana dia tak boleh adjust. Okey. Itu okay. Je. Itu saja poin dan terima kasih. Sama. Okey, sekarang kita nak tengok sikit pelan-pelan yang datang yang berlaku ni, kita nak dengar sikit apa kata mereka. Jom. Okey, dari pukul berapa beratur tadi? Pukul 6.30 lah. So apa harapan ni? Boleh tahu ni? Ada lah barang dalam tu ada lagi. Tapi akak tahu ke dia bilik kan 300 dia sebenarnya. Yang promosinya. So andai katalah dah sampai depan tak ada 300 tu. Macam mana pula rasa dia? Ini bukan nak lemak kasutnya. Ini nak bagi bersedia. Beli lagi tu warna putih. Kita support lah kan. Sabar harga pun murah-murah. Okey, kita sokong akan. Kita support lah kan. Bagi pun orang lagi selama pun pun nanti. Sama teratur. So, panas-panas kita sanggup teratur. Tidak, kalau saya dapat kata minum. Salah, depan tu ada air. So apa cadangnya nak beli sebenarnya apa barang yang nak cari lah? Itu saja nak tengok harga ke? Nak tengok dan nak berikan. So apa? So main dalam main dia sebenarnya apa yang nak cari? Barang keperluan ke atau makanan ringan ke? Satu-sekali barang keperluan. Yang kedua barang-barang makanan ringan lah. Apa yang ada yang sempat lah. Terima kasih. Okey, sekarang kita bersama pelanggan yang beratur. Agak panjang juga. Okey, sekarang kita tanya Akak. Akak siapa nama ya, Kak? Syarina. Okey, sekarang dari pukul berapa beratur ni? 8. Pukul 8 pagi? Ya. Okey, sebenarnya nak cari barang apa datang sini? Macam-macam. Macam-macam tu apa contohnya? Barang kering. Oh, lebih kepada keperluan harian lah. So, sebenarnya tahu tak apa promotion yang ada dekat sini untuk hari ini? Ke nak baru nak tengok harga ke dalam tu ke macam mana? Memang dah tahu dah. Kan? Tahu ni dari mana? Dari kawan-kawan semua dari Facebook. Oh, namanya dari Facebook lah yang tahu ni. So, sebenarnya apa harapan yang kau boleh masuk lagi? Harapan kita orang, kita start dulu. Okay. So nak kapal tak easy lah kan. Dia banyak tolong kita, banyak tolong orang-orang susah. So bagus lah itu tindakan ni. So sebenarnya akak datang pukul 8 tadi. So memang dah panjang dari mana tadi pukul 8? Dari belakang lagi. Okay, dari belakang tadi eh? Ha? Ini agak-agak anggaran dalam pukul berapa masuk ni kak? Sekarang jam pukul lebih kurang lebih nak pukul 11. So rasa-rasanya akak nak masuk pukul berapa ni? Mungkin redo je lah. Redo je lah pukul berapa masuk ya kak. Okey, terima kasih ya. Terima kasih banyak kak. So semoga berjaya membeli apa barang yang cari. Okey, terima kasih. Lambai sikit kak. Terima kasih. Bahailah sesi terjahat kita pada hari ini. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita lihat Ustaz Avelio bersama pengunjung. Go!